Macam mana agaknya hubungan anda dengan diri anda, hubungan anda dengan anak anda, hubungan anda dengan suami anda yang ada orang ketiga tu, agaknya macam mana? Saya nak anda renung-renungkan soalan ni. Sebab kita dah ada hubungan, sebab kita dah ada connection before, lagi dah ada anak. Hubungan tu sangat kuat. Bila dia bahagia, hubungan dia dengan anak dia pun lebih improve. Selama ni tak pernah I love you dengan anak. Sekarang anak pula lebih deep connection. Pada saya, at the end, kita sebagai wanita, kita nak bahagia sebenarnya. Tanpa lelaki ataupun dengan lelaki, kita nak bahagia sebagai ibu. Kita nak bahagia dengan anak kita. Kepada anda yang nak bahagia, berhenti fokus kepada benda yang dah berlaku. Suami dah tipu anda, suami dah hilang kepercayaan pada anda. Tak penting sebenarnya sekarang. Yang penting adalah diri anda. Anda nak apa sebenarnya sekarang? Berhenti, cuba berhenti fokus pada orang ketiga, berhenti fokus pada suami. Dia sembuhkan kesakitan dalam diri dia. Apa jadi bila sembuh? Maksudnya happy lah. Wanita dia bila happy nampak dari muka dia glowing kan. Of course lah, bekas suami ke, bekas kekasih ke akan tertarik. Paikan orang ketiga pula cemburu dengan dia sekarang. Walaupun tak ada depan, walaupun jauh, dia dekat office mungkin, dia dekat tempat lain, negeri lain sini, tapi dapat rasa. Apa pun terjadi pada anda, mungkin anda bercerai, mungkin anda tak bercerai, tapi anak anda cakap dengan anda, I love you mama, sayang sangat mama, saya nak jadi macam mama. Anda nak tak ada hubungan yang macam tu dengan anak anda? Anda nak tak ada disconnection? Anda takkan boleh dapat disconnection, hidup yang bahagia macam ni, jika anda tak rawat hati anda yang terluka tu. Anda takkan boleh bina perkahwinan kedua yang lebih bagus. Anda rasa aku tak suka dengan lelaki aku, aku nak bercerai, aku nak bina hidup baru. Anda takkan boleh jika anda tak rawat akar ni. Jangan terlalu lama menjeruk rasa kesakitan tu. Anda layak bahagia. Tapi apa jadi pada anda? Saya nak anda bayangkan hidup anda. Kalau itu yang anda nak, terpulang pada anda. Hidup ini adalah pilihan.